One, two, three, four. Mungkin lu jontor. Eh manusia, aku sliding tackle lama-lama kau nanti. Hah? Apa sih bang? Mondar-mandir mulu kayak kora-kora. Mau ngajak bu berani? Hah? Wes, 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 wes. Hah? Kenapa aku diababin? Kok bisa mulutmu sebusuk ini? Dua hari sahur lupa gosok gigi. Oh, lu gak apa-apa kan? Gak apa-apa bang. Ya udah ya bang, aku mau ke dapur dulu. Bol, bol, lu mati ya? Pingsan. Oh, lama gak nih? Apanya? Pingsannya. Enggak bang, 5 menit lah. Jangan ditanya mulu bang. Aku jadi gak fokus pingsannya nih. Oh, ya udah. Lah, kelempar. Aduh, siapa sih nih siang-siang begini telepon? Telepon doang, video call kek. Sipot, ngapain nih daki kuda nih telepon? Halo? Halo? Bandung? Ibu kota? Periangan. Halo, gue halo-halo Bandung. Hei, tepat sekali. Selamat, kamu mendapatkan 500 ribu rupiah. Yeay. Tapi tunggu dulu, kamu mau pilih 500 ribu ini atau pilih tirai nomor 2? Aduh, gimana ya? Ya udah deh bang, pilih tirai nomor 2. Saya tanya sekali lagi, Anda mau pilih 500 ribu ini atau pilih tirai nomor 2? Saya pilih tirai nomor 2. Baiklah, silakan dibawa pulang. Yeay, aku dapat tirai nomor 2. Saya suka semangat pemuda zaman sekarang. Apa sih telepon-telepon lagi? Tadi udah diangkat malah di ghosting. Halo? Halo? Bandung? Udah gak usah nyanyi lagi! Udah! Lah, gue dikatain kuda. Langsung tutup poin aja, ngapain sih lu telepon-telepon? Bukber, gimana nih bukber? Kapan? Yang jelas jangan sekarang. Gimana kalau Ramadan tahun depan? Ngapa tahun depan dong? Ngapa tahun depan? Ngapa tahun depan? Emang kenapa? Tahun depan aku pindah ke planet Namek. Gimana kalau tahun depannya lagi? Lah, itu gue yang gak bisa. Kenapa? Banyak nanya lu kayak mata Najwa. Si kambing! Jadi jungkir balik nih gue. Ngapa jungkir balik? Gini ya, dengerin nih, dengerin. Jamaluddin, gue kan lagi duduk anteng nih, ngeremin telur nih dari tadi. Kali-kali netes jadi kadal. Lagi fokus, lu tiba-tiba nelpon gue. Gue effort dong, angkat, cekak, halo. Terus kita ngobrol tuh, lu nanya gue jawab. Giliran gue nanya, akhlak lu kayak kentut tapir. Begitu ya? Masuk ring MM, ayo lu sama gue. Ngapain? Ya gelut dong. Masa bikin anak? Lagi puasa gak boleh gelut. Oh, siapa yang ngomong malu? Kelakuan lu kayak company, bikin rakyat kesel. Nih HP lama-lama gue jual juga nih, biar lu gak bisa telepon. Jual berapa? 1.500.000. Komplit nih, dusbook ada, charger ada. Ah mahal, punya gue aja nih, 900. Ada dusbooknya gak? Ada. Charger? Ada. Yaudah gue beli HP lu. Lu mau jual HP apa mau beli HP sih? Mau jual. Lah ngapa jadi beli HP gue? Lu sih pake nawarin. Ngegas mulu lu dari tadi. Sekali-kali injak kupling apa? Lu kata naik mobil. Teriak-teriak mulu lu dari tadi. Lu ngajak ribut. Gue ngajak bukber. Yaudah ayo. Ngapain? Bukber! Lu tadi ngajak bukber ya? Kambing bener nih orangnya. Oh iya lupa. Ya maklum, lu kan udah tua. Ngapa jadi gue yang tua? Jadi bukber gak nih? Ya udah ayo. Mau kapan? Ramadan tahun depan gimana? Tahun depan gue gak bisa. Ngapain lu telepon sekarang kalau bukbernya tahun depan? Terus kapan? Tahun depannya lagi gimana? Itu gue yang gak bisa. Ya udah. Tahun ini aja gimana? Ramadan sekarang ini dong. Iya. Udah tinggal pilih waktunya kapan. Hari ini bisa? Bisa. Gue yang gak bisa. Si go. Ya udah, gimana kalau besok? Nah, besok gua bisa. Nah, besok gua yang nggak bisa. Mau lu apa sih? Mau lu juga apa? Hah? Gua mau ngajak lu bukber. Ya udah, ayo. Kapan? Ya kapan? Hari ini gimana? Ya ayo. Gua hari ini nggak bisa. Ya udah, besok gimana? Ya udah, ayo. Gua yang besok nggak bisa. Ngapa sih Nyip? Mau ngajak Rani bukber? Susah amat ya. Paling kamu cara ngomongnya bodoh. Coba sini, aku yang ngajak. No, apanya gua buang ke sono. Halo Rani? Apanya? Bukber yuk. Kapan? Kapan-kapan lah, jangan sekarang. Aku sibuk, banyak kerjaan gak bisa aku tinggal. Kalau ditinggal nanti kerjanya nangis. Jangan ditinggal. Ikut. Gitu. Ya intinya aku gak bisa kalau sekarang. Maaf ya, kamu cari orang lain aja buat bukber. Yang ngajak siapa? Yang nolak siapa? Gak jelas lu. Ayo yang gak jelas. Gak jelas lu Ran. Ayo sekeluarga gak jelas. Antenanya putar biar jelas. TV kali. Sini bang, aku yang ngomong. Rani, apalagi? Bukber yuk. Kentut. Ujung-ujungnya lu sama aja kayak put, kayak monyet. Gak jelas. Enggak Rani, aku serius. Enggak pernah aku seserius ini. Bukber yuk hari ini. Siapa aja? Aku, bang pot, bang monyet, jalu. Sama kau Rani. Tadi katanya put sama monyet gak bisa. Gak bisa? Nanti aku paksa mereka harus ikut. Ya udah ayo. Tempatnya di mana? Di kafe Mamang Hakim Portal aja.
aja. Aku langsung booking tempat nih. Aku Bang Pot, Bang Monyet, Jalu standby jam 5. Eh, nanti kau tinggal datang aja. Oke, sip. Ya udah, sampai jumpa nanti. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizki ka aftortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Eh, maaf ya, aku baru datang. Cepat banget buka. Enggak apa-apa. Ini udah kita pesenin semua, tinggal duduk makan aja langsung. Alhamdulillah. Mas. Ini nanti Rani yang bayar. Bawa sarung, Pul. Ah, bawa, Bang. Siap semua? Siap. Pot, net, sahi, Pul. Totalnya jadi 700.000. Besok ngajak bukber siapa ya? Teman SD gua masih banyak nih.